tidak perlu dikunci tapi tidak boleh digunakan. Sudah gini juga. Tidak boleh digunakan. Karena soal lapor di Polres ya sudah nanti dia ikut. Viral kepala desa di Minahasa Utara segel musola. Seorang kepala desa di Sulawesi Utara diviralkan melakukan pelarangan ibadah bagi umat muslim di sebuah musola di Perum Agape, Desa Tamaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dari informasi yang dikumpulkan, pelarangan ibadah itu dilakukan dengan menyegel pintu masuk musola menggunakan kayu. Penyegelan dilakukan karena tempat ibadah itu dianggap tidak memiliki izin. Tapi, saat dikonfirmasi langsung, hukum tua atau kepala desa Tamaluntung, Ivon Danusa membantah tegas kabar yang telah melakukan penutupan musola di desa Tamaluntung. Seperti yang disebarkan melalui video di media sosial. Menurut Nusa, lokasi yang dipermasalahkan oleh warga bukan musola, melainkan Balai Pertemuan Al-Hidayah di tempat tersebut. Menurutnya, tindakan ini dilakukan setelah ada desakan dari warga sekitar. Karena itu, dia melakukan pengecekan langsung untuk mengetahui apa sebenarnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga. Itu bukan musola, tapi balai pertemuan. Nah, karena di situ mulai ada aktivitas ibadah, maka masyarakat mempertanyakan kepada saya. Tugas saya sebagai pemerintah desa, mengecek lokasi yang dipermasalahkan. Kalaupun itu rumah ibadah, maka pemerintah menanyakan izinnya. Jadi, bukan saya melarang untuk beribadah di situ, bukan. Kalau ada yang beribadah, masa kami larang? Hanya saja untuk mendirikan rumah ibadah, harus ada izin, katanya. Minggu 28 Juli 2019 dilansir dari Viva News. Sebagai perangkat desa, Nusa telah mengundang warga yang sering melakukan pertemuan di Balai Pertemuan Al-Hidayah, tapi mereka tidak muncul. Pertemuan itu digelar Kamis 25 Juli 2019. Bertujuan mempertemukan warga di desa Tamaluntung dengan warga yang sering datang di Balai Pertemuan Al-Hidayah. Namun, kami tunggu tidak datang-datang, kata Nusa.